Halo sahabat tutorial, ini saya akan unboxing sekaligus review. Kemarin saya membeli bracket standing lewat online dan ini bentuknya sangat panjang dan besar. Nah, ini saya akan unboxing dan juga cara memasang. Ini baru pertama kali, jadi saya akan mencoba mengunboxing sekaligus merangkai bracket standing ini. Oke, mari kita unboxing bersama-sama. Ini untuk tatakan yang di bawah. Untuk yang di bracket yang di TV. Ini ada baut perlengkapan CCTV dan juga roda untuk yang bagian bawah. Jadi untuk bawah tatakan ada standingnya, ada standing, dan ini untuk naruh bisa laptop bisa yang lain, dan ini untuk bracket TV yang di belakang. Oke, mari kita rangkai. Kita pasang dulu untuk sudah terpasang semua dan ini sudah ada pengujinya. Kalau kita bingung cara pemasangannya, di sini ada cara instalasi untuk memasang bracket. Sekarang kita pasang yang standingnya. Di sini sudah disediakan yang namanya kunci pas dan juga kunci L, karena penguncinya ini menggunakan L. Jadi komplit untuk dari segi pemasangannya. Ini dikasih ring, fungsinya untuk penguat. Pemasangan harus kondisi miring seperti ini, karena kan ini lebar, jadi lebih mudah memasangkan. Strupnya
Oke. Ini sudah terpasang tapi belum semuanya, di posisi sudah berdiri. Sekarang kita mau masang untuk tatakan yang di sini. Pemasangan sini masuk ke sini. Di sini sudah hampir selesai. Nah, ini penampakan bracket standingnya. Kita coba rangkaian untuk bracket di TV-nya. Untuk bracketnya ini sangat panjang, untuk 75N kuat. Artinya oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba ulang. Nanti TV-nya akan posisinya seperti ini. Dan ini untuk tempat laptop. Dan di sini untuk tambahan jika awak mau dipasang di atas TV. Seperti ini. Nah, inilah penampakan setelah dirangkai. Untuk bebannya ini sampai dengan puluhan kilo, TV yang 75N muat. Dia sangat kokoh. Dan juga di sini kakinya ini bahannya besi, jadi kuat. Dan di sini ada penguncinya agar tidak jalan atau tidak gerak. Jadi safety sekali, kawan. Safety sekali. Di sini untuk naruh laptop ataupun proyektor ataupun yang lain, remote di sini. Coba ini saya akan naikin berat saya 70 kilo.
kuat dan rekomendasi. Oke, ini sudah terpasang semua bracket standing. Semoga bermanfaat bagi Anda yang baru beli atau mau beli. Ini sangat rekomendasi sekali. Untuk ukuran 32-75 in. Oke. Semoga bermanfaat kawan. See you.